Halo teman-teman, jadi seperti biasa kita hari ini mau review bukan kucing ya, karena kucingnya nggak ada, kucing besok baru ada lagi. Dan kita sekarang mau review burung gagang bayam teman-teman. Wow, lihat cantik banget teman-teman, di sini ada 2 ekor burung gagang bayam. Nah, gagang bayam kenapa disebut gagang bayam? Karena kakinya yang kecil tapi panjang banget, itu mirip apa ya? Ya mirip gagang bayam, maksudnya gagang itu jadi kayak rantingnya pohon bayam merah tuh. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini sebutannya burung gagang bayam. Burung ini enggak jinak sebetulnya, cuma memang ini hasil ternakan, jadi udah lama banget ya di kandang, jadi seperti ini jinak-jinak lalat ya. Ini ada 2 ekor. Satu ekor yang kayak gini, satu ekor kayak gini. Dan ini dia makannya pur ayam, teman-teman. Pur ayam yang halus dan dikasih yang lain kayak ulat gitu, itu dia makan juga teman-teman. Dan di sini ada 2 ekor. Biasanya si gagang bayam ini teman-teman, kakinya suka naik satu, jadi kayak nulak gitu satu-satunya ke atas sampai hilang, sampai gak kelihatan, dan sisa satu aja. Biasanya seperti itu kalau mereka lagi santai. Dan ini lihat cantik banget penampakan burung gagang bayamnya teman-teman, warna putih di kepalanya dan warna hitam di punggungnya. Ini menambah kecantikan si burung gagang bayam ini teman-teman. Untuk kakinya, lihat kakinya, jarinya ada 3, ini kayaknya nggak ada satu nih kukunya ya. Dan ini jarinya ada 3 teman-teman, dan burungnya sangat panjang. Biasanya makan ulat-ulat, aslinya sih makan hewan-hewan kecil-kecil kayak gitu ya, karena si mulutnya yang kecil dan panjang seperti ini, biasanya dia nyari hewan-hewan kecil seperti plankton mungkin ya. Sangat cantik teman-teman, yang ini juga nggak kalah cantik. Dan lihat paruhnya tajam banget teman-teman, yang ini juga paruhnya panjang tajam seperti burung kolibri ya, burung kolibri versi besar teman-teman. Dan penampakannya sangat cantik banget. Wow, satu ekor dan satu ekor lagi burung gagang bayam teman-teman. Gagang. Dan ini kemungkinan satu pasang, entah tahu dari mana, cuma yang naruh kesininya tadi bilang satu pasang teman-teman. Nggak tahu ini lihatnya dari mana, jantan dan betinanya. Kayaknya nggak ada bedanya ya antara satu dan satunya lagi. Mungkin yang ini badannya agak sedikit besar, yang ini agak sedikit kecil, cantik dan lurus ya. Entah jantan atau betina yang mana, mungkin buat teman-teman yang paham burung gagang bayam langsung aja tulis di komentar mana jantan, mana betina teman-teman, karena burung ini sama ya. Si cantik burung gagang bayam.